Guys, ketemu lagi deh barengan sama Hana Ritomana. Kali ini kita bakal buat sesuatu yang kreatif di kamar, biar enak aja, biar kita punya inspirasi untuk membuat sesuatu, yaitu beat yourself, ataupun kita pengen kasih tips-tips nanti menuhin channel aku di YouTube. Jadi yuk, dari Hana. Oke guys, sekarang kita bakal buat tulisan kreatif room. Ini adalah aksesoris untuk menambahkan keceriaan di kamar aku. Dan hasilnya akan kita tempel seperti ini. Yeps, styrofoam warna coklat mengkilap satu piece saja untuk huruf kreatif. Font yang aku gunakan adalah monotype kursiva, tapi kalau kamu pengen dengan tipe yang lain juga boleh. Selanjutnya styrofoam persegi panjang satu piece berwarna kuning. Maaf nih jadi kelihatan hijau soalnya kurang lampu. Nah, ini dia yang warna kuning. Siapkan kertas A4 dengan huruf room, cutter, dan juga pensil. Yang pertama aku siapin styrofoam warna kuning. Pengen menggambar huruf R. Ya. Ini setelah kita bagi 4 ya guys. Styrofoam yang tadi persegi panjang satu piece dibagi 4. Kemudian satu untuk huruf R. Sips, sudah jadi dibentuk. Deketin, kelihatan ya. Ini dia huruf R-nya yang sudah dibentuk oleh pensil. Dan kita lihat hasilnya adalah R2-nya digambar tapi udah langsung 4 huruf. Nggak usah protes ya, ini kan karena durasi. Oke, kita lanjut ke huruf kreatif yang sudah jadi. Ini dia huruf C-nya. Kita geser. Untuk memastikan bahwa ini akan ditempel dengan baik. Kemudian huruf E. Kita kayak perkenalan gitu ya. Satu huruf diangkat gitu. Kemudian selanjutnya adalah huruf A. Selanjutnya adalah huruf Oke guys, sekarang waktunya kita tempel. Yuhuu.